Oke, okay, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Okay. Uh, untuk yang tugas, komponen tugas yang kemarin 10%, link join-nya ada di komentar sini, di chat, atau di WA. Jadi ini saya contohkan, nah, ini link join-nya, kemudian ke browser nanti seperti ini. Jadi join-nya paling lambat hari ini, sampai tanggal 30 September. Jadi silakan join for free, kemudian emailnya pakai email yang IPB, misalnya saya pakai akun yang baru yang belum join bukan akun saya kemudian kasih password terus klik yang zebra cross mana lagi nih ini captcha aja nih verify ntar Orang email or password, saya udah pernah login. ya Oh iya, salah nih. <laughs> Harusnya sign up. Jadi, saya klik login tadi ya. Sign up, saya ulangi. Uh, join, kemudian saya pakai email yang belum pernah uh, sign up di sini, di Coursera. berarti sign up dulu, kemudian berikan nama, full name, misalnya. Dan first, kemudian email ini saya pakai email yang belum pernah masuk di sini, pakai email yang dari IPB Jadi nanti supaya bisa ngeklaim course gratis, kemudian password, jangan sampai lupa, terus join for free. Sekarang, traktor oke. Okay, itu, jahenya ini ada pertanyaan: sekarang, sebagai apa di universitas? Pilih aja yang paling atas, nih. Sekarang, sebagai mahasiswa. Terus, ini nggak uh, usah aja, nih. Not now. Terus cek di email, nanti ada konfirmasi untuk sign up yang tadi, jadi masuk ke email. Kemudian cari email dari Coursera. Terus harusnya nanti ada link. Jadi nah nih confirm email. Kemudian confirm email address. Sudah ada diverifikasi kembali ke Coursera. Oke sampai sini eh, ada pertanyaan dulu nanti ini saya rekam ya jadi kalau ketinggalan silakan lihat rekamannya nanti saya upload di YouTube terus lanjut ke link yang kedua jadi kalian ditugaskan untuk masuk ke kuliah ini kuliah online tentang Python. Nah, yang ini. Programming for everybody getting started with Python. Kemudian silakan enroll. Jadi enrollnya pakai yang di atas nih. For students. Kemudian ini ketikan lagi email kalian. Email yang IPB. Ketikan dua kali. ps.ipb.ac.id wrestling and start Nih sama nih current student, sekarang mahasiswa join program Terus mana nih yang tadi? Loh, kak hilang. Coba saya klik linknya lagi yang Learn Python. Copy link address. Coursera.com Learn Python. Eh, Coursera.org. Sudah masuk belum ya? Enrol tadi udah ke sini. Oke, okay, tadi yang student untuk konfirmasi email kalian ya, yang tadi for students. Jadi nanti email kalian udah terhubung dengan yang sini. Departemen Ilkom IPB. Kemudian kalau sudah eh ngelink emailnya yang @ipsb.ac.id klik enroll di sini nih kalau belum ngelink emailnya nanti di sini akan ditanyakan informasi kartu kredit jadi kalian terus klik dulu for students kemudian isikan email tadi yang IPB ACID, yang apPS kalau sudah balik lagi ke sini baru bisa enroll dengan free continue kemudian ini ada survei bisa kalian lewat skip aja Udah, sampai sini udah masuk ke course-nya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini ada time zone, silakan diklik untuk mengubah time zone sesuai dengan areanya, Asia Jakarta. Ini opsional aja. Saya cari Jakarta, Jakarta ketikkan aja. Oke, ada pertanyaan. Nah, saya contohkan yang cara pengerjaan uh, di kuliah online ini yang harus kalian kerjakan adalah untuk lulus, kuis, dan latihan di Python-nya langsung. Jadi, di sini kan ada banyak video dan bacaan, itu bisa kalian skip. Untuk lulus, uh, harus mengerjakan kuis dan uh, latihan pemrograman Python. Ini video bisa kalian skip, jadi di next saja di paling atas nih. Terus untuk bacaan bisa di skip, di mark aja komplit atau bisa kalian baca. Ini bahan bacaannya di sini nih, py4e.com. Nanti ada bahan bacaan yang bisa kalian download gratis. Bacaan mark complete. next item dan seterusnya nih. Nih di next-next saja -next untuk video. Kemudian ini bacaan lagi Mark uh, Mark complete ditandai sebagai selesai. Kita gitu aja. Nah ini textbooknya. Jadi bisa kalian download di sini. Py 4 e Python for everybody slash book. Nanti bisa kalian download format PDF atau mau baca langsung format HTML atau format di ebook ini ebook misalnya yang HTML bisa kalian baca langsung di browser misalnya chapter tentang iterasi tentang looping itu bukunya pas sudah mark as completed kemudian next saja Oke untuk overviewnya di sini nih, misalnya langsung aja ke yang utamanya ada tujuh pekan ya, tapi tujuh pekan ini pembagian dari mereka. Kalian bisa kerjakan satu hari juga bisa selesai, enam jam juga bisa, cuma mengerjakan kuis dan latihan pemerdekamannya. Jadi week satu nih, ini nggak ada kuisnya. Jadi bisa langsung dilewat. Week 2. Ada kuisnya nggak? Belum, belum ada kuis. Pekan kedua. Silahkan dibaca aja. Nah, ini ada tugas untuk screenshot. Jadi install Python, kemudian uh, screenshot editornya. Pas menjalankan Python. Kita ke yang penting-penting aja. Jadi yang perlu untuk lulus adalah kuis. Nih, ada kuis. Kemudian ada graded external tool. Nanti menulis program Python. Itu aja yang kalian kerjakan yang wajib. Yang video bisa di skip. Eh misalnya nih yang kuis, diklik kuisnya, continue. Kemudian ada di sini ada berapa soal ya? Belum ada ya. Biasanya 10 soal. Kemudian kalian bisa tiga kali mencoba tiap 8 jam. Terus untuk lulus nilainya harus 80% atau lebih. Oke, kita cobain kuisnya. Start. Terus ini dalam bahasa Inggris, silakan di cermati aja pertanyaannya. Uh, promnya untuk statement yang selanjutnya. Kemudian ini ngeprint apa? Ngeprint 20. Kemudian nama filenya .py. Kemudian reserve word, for, ini untuk looping. Jadi keyword salah satunya adalah for. Kemudian untuk keluar dari Python, pakai quit. Kemudian komputer yang untuk eksekusi instruksi CPU. Kemudian kode adalah sequence instruksi untuk bahasa pemrograman. Kemudian USB itu termasuk memori secondary. Kemudian syntax error itu komputernya nggak ngerti statement yang dimasukkan. Jadi sintaksnya ada yang salah. Kemudian bukan termasuk pola pemrograman, sequential, kondisional, masuk, repeated, masuk ini looping ya random nih yang nggak masuk oke setelah itu isi pernyataan ya sama kayak pas ujian tulis di IPB isi pernyataan tapi ini udah dituliskan tinggal ngisi nama kalian ini namanya siapa ya Adam Adam first yes. kalau udah di submit submit nanti akan di grading otomatis Nah kalau nilainya 80 ke atas itu lulus kalian bisa nyoba lagi kalau masih belum memuaskan terus kembali terus ya udah ini navigasinya di atas nih ya klik tiga kita kurang apalagi nih kuis cuma satu kemudian ada satu latihan di e, bahasa Pythonnya sendiri latihannya untuk menulis hello world nih di awal Kemudian ini pernyataan dicentang aja namanya udah yang tadi saya masukkan open tool ini ke website yang lain. Kemudian kalian cermati apa maunya nih. Jadi print hello world. Jadi ini output yang diinginkan, kemudian ini programnya nih. Tinggal disesuaikan. Misalnya di sini yang salah apa nih? print queue ganti aja nih print pakai yang key-nya ganti p cek nanti dicek outputnya disamakan oleh sistemnya kalau sudah sama nanti grade-nya udah masuk ke server jadi ini udah nih tutup aja terus balik lagi ke week 3 harusnya udah selesai nih yang graded external tool udah kalian lanjut ke week 4 kalau mau cepet kalau mau slow silakan dibaca reading dan silakan disimak videonya. Klik keempat ada kuis satu, kemudian tugas pemrograman ada dua. Kemudian pekan kelima ada kuis, seharusnya ada kuis, kuis satu. Kemudian pemrograman ada dua. Pekan keenam juga sama nih, ada kuis dan tugas pemrograman. Pekan ketujuh ada kuis dan tugas pemrograman. Itu aja. Kalau sudah semua kuis dan tugasnya selesai, nanti eh, dapat sertifikat. Kalau sudah selesai di kuliah ini, nanti sertifikatnya bisa kalian lihat di profil kalian, kemudian di accomplishment. Nah, nanti ada daftar mata kuliah yang sudah diselesaikan. Ini masih gak ada. Nih. Nanti bentuk sertifikatnya kayak gini nih. Nah ya, saya kemarin udah selesai. Nah kayak gini sertifikatnya kalau udah selesai. Ini tinggal kalian kumpulkan ke LMS nanti untuk tugas yang komponen 10%. Oke, itu aja untuk yang Coursera. Ada pertanyaan? tadi kalau ke sini ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA. Tapi yang hari ini kalian harus join dulu. Join dulu di Coursera. Kemudian tadi klik yang student. Sini for students. Kemudian uh, masukkan lagi email kalian yang email IPB. Terus setelah itu enroll ke yang uh, kuliah online Python yang tadi. Itu aja hari ini. Kalau kelewatan hari ini nanti nggak bisa masuk. Kemudian pengerjaannya bisa uh, kapan aja. Jangka waktunya kalau yang normal 7 pekan bisa kalian cepetin. Karena latihannya mudah. Cuma kuis dan latihan pemrograman materinya masih if, if else percabangan dan perulangan looping. Oke, okay, itu aja untuk Coursera untuk yang mata kuliah ini, maksudnya materi kuliahnya perlu dijelaskan lagi struktur perulangan. Apakah ada pertanyaan? Ini saya skip skip aja struktur perulangan. Jadi untuk memudahkan eh, penulisan algoritma yang berulang. Misalnya kita mau ngeprint 1, 2, 3, 4, 5. Coba. Loop.py. Misalnya kita ingin ngeprint 1 sampai 5. Kalau nggak pakai looping kayak gini nih. Nah, 3 4 5 1 2 3 4 5. Ini masih 5 baris. Kalau 1 sampai 100 gimana? Masa harus nulis kodingan 100 baris, kan enggak lucu nih. Jadi kita pakai looping. Looping bisa pakai while itu indefinite, jadi akhirnya belum kita tentukan. Bisa pakai for, definite. Jadi akhirnya udah tertentu saya pakai for. Jadi e, for i e, e ini suatu variabel bisa kalian ubah e, nama variabelnya terserah ini untuk indeks iterasi. In nanti untuk for kita pakai fungsi range. Kalau 1 sampai 5 berarti range-nya dari 1 kemudian sampai 5. Tapi untuk yang fungsi range itu kalau 5-nya mau masuk berarti range-nya 1 sampai 6 kayak gini 6 enggak masuk bisa kalian cek di konsol python nih fungsi range 1 6 eh gimana ya oh for i e in range 1 sampai 6 in Jadi untuk range itu awalnya dari 1 akhirnya 6. Akhir itu enggak masuk ke iterasinya. Enggak masuk ke iterasi berarti ini yang iterasinya 1 sampai 5. Kalau sudah 6 itu iterasinya berhenti. ya tadi 1 sampai range 1 sampai 6 print i e, kayak gini jadi pakai looping supaya lebih singkat dalam menuliskan di program kemudian tadi ada while dan for di struktur perulangan bisa disebut looping bisa disebut iterasi untuk perulangan, kemudian yang while ini dicek kondisinya. Jadi, kalau kondisinya true, maka dikerjakan yang bawahnya. Ini sama mirip dengan if, kalau true dikerjakan statement di bawahnya. Tapi untuk while ini muter lagi ke atas, jadi dicek lagi kondisinya. While akan berhenti kalau kondisinya false simulasi pakai while ini harus ada awalnya nih i sama dengan mulai dari satu terus akhirnya sampai sampai 5 kan jadi selama i nya kurang dari 6 maka print i nah, terus jangan lupa i nya di di apa di plus plus maksudnya ditambah 1 I sama dengan I plus 1 supaya iterasinya nambah. Ini. I sama dengan I plus 1. Jadi setelah masuk sini print 1, I-nya 1. Terus muter lagi, I-nya jadi 2. Terus muter lagi, I-nya jadi 3. Jadi ini fungsinya untuk iterasinya. Kalau nggak diberikan increment, nanti loopingnya akan berjalan terus. Karena i-nya selalu bernilai satu dan di sini true, Itu terus menerus. Ini bisa kalian singkat i plus sama dengan satu. Ini saya komen dulu biar komennya apa ya? Agar yang pakai for Kemudian ini yang simulasi pakai while, ini lebih panjang karena sebenarnya while itu dipakai untuk looping yang indefinite, yang akhirnya kita belum tahu. Ini simulasi for, berarti ada awalnya dari satu, kemudian sampai berapa, sampai 6, 6 nggak masuk. Kemudian ini incrementnya ditambah, kita jalankan 1 sampai 5. Kalau nggak di increment maka I nya akan selalu bernilai satu. Jadi while nya selalu bernilai true. Maka yang dicetak adalah satu terus nih. Ini nyetak terus nih. Jadi namanya infinite looping, looping terus menerus. Jadi ada increment. Untuk uh, definite looping ada awalnya start. Dan ini kondisinya. Ini increment. di for itu pakai fungsi range. Startnya dari satu, kemudian sampai ini n-nya ya. Sampai mana? Sampai 6, tapi 6 nggak masuk. Kemudian ini incrementnya nya 1, defaultnya. Nanti fungsi range incrementnya bisa kita ubah nih selain satu oke ini simulasi for dengan menggunakan while ini contohnya jadi ini harusnya pakai for lebih simple nah, ini simulasi aja pakai while karena while itu dipakai untuk looping yang kita belum tentu ini awalnya dari 0 kemudian ini akhirnya sampai 5 tapi limanya nggak masuk karena ini kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan nanti limanya masuk. Terus di print i-nya. Nah ini di print i-nya n-nya adalah karakter kosong. Jadi nanti nge-print-nya ke samping. Misalnya kita pingin ngeprintnya ke samping, maka n-nya diubah. Kalau nggak diubah dia ngeprintnya ke bawah karena n-nya itu defaultnya adalah baris baru. ini n-nya biar ada spasinya kasih ini satu dua tiga empat lima. kalau n-nya karakter kosong berarti nyambung satu dua tiga empat lima. Bisa, ini terserah sih karakternya bisa apa aja. tambah juga bisa satu 2, tiga empat lima. n seterusnya. ini n. Oke, ini tugasnya uh, latihan untuk kayaknya memperbaiki ya. Entah gimana nih. Gimana caranya nulis print Python? Ngeprint Python ini 10 kali. Jadi kita cermati counternya dari satu, kemudian kurang sama dengan 10. Berarti 1 sampai 10, 10-nya masuk. Oke, ini udah bener nih. Jadi ada awal, kemudian akhir, akhir di sini karena sama dengan berarti 10 nya masuk kemudian incrementnya plus satu tiap looping Ini barisan nilai oke increment nggak harus plus satu ada juga yang menurun berarti incrementnya bisa menjadi decrement min satu Misalnya kita mengeprint dari 5 sampai 1. Berarti kayak gini nih. Nanti akhirnya kan lebih kecil. Berarti diubah tandanya. Selama I lebih besar dari 0, maka looping. Terus di sini kita ubah jadi decrement. Kurang. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 0 nya mau masuk, ini pakai sama dengan. 5, 4, 3, 2, 1, 0 untuk looping dengan while Ini sebenarnya bisa pakai for, lebih singkat pakai for oke lanjut bagian dua yang for itu kita pakai fungsi range untuk iterasinya awal, akhir, dan increment kemudian for bisa juga untuk looping di tipe koleksi jadi tipe data yang terdiri atas tipe data yang lain, misalnya string. Nah, string itu tipe data yang terdiri atas karakter. Ini bisa pakai looping for. Kemudian ada list. Nah, list ini tipe data yang terdiri atas tipe data yang lain. Nah, nanti indeksnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan ada dictionary. Ini indeksnya bisa string dan seterusnya. Oke ini contohnya dengan uh, range, berarti range ada tiga parameter yang lengkapnya. Kalau dua parameter aja berarti stepnya satu. Jadi parameter pertama adalah ini fungsi range, parameter pertama adalah awalnya kemudian akhir tapi akhir nggak masuk ke range itu kemudian bisa ditambah step. Terus for bisa juga di tipe koleksi, yang tadi string, list, dan kawan-kawan. Oke, misalnya ini saya komen dulu. Tipe koleksi contohnya adalah string, uh, misalnya string ipb. Nah, hanya kita ingin mencetak karakternya satu persatu. In I. B. Jadi ini yang I itu indeks ke 0, yang P indeks ke 1, D indeks ke 2. Indeksnya mulai dari nol. Uh, 0. Terus list, kalau list pakai kurung siku. Nah, list ini kumpulan dari tipe data yang lain bisa string bisa macam-macam campur-campur misalnya string kemudian karakter e, apa integer kemudian ada float yang nah, kayak gini bisa tapi biasanya list itu e, isinya seragam ini contoh aja nih Oke, jadi loopingnya sejumlah e, jumlah elemen di e, list itu kalau string berarti jumlah karakternya. Misal yang tadi IPB berarti loopingnya sebanyak tiga kali. Terus saya contohkan yang pakai range. Range itu ada lengkapnya itu ada tiga parameter. Kalau parameter ketiga nggak ada berarti stepnya defaultnya adalah satu. Kayak gini berarti nanti dia ngeprint 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Nah, IPB-nya ini saya komen dulu. Terus misalnya kita mau lompat pakai step. Jadi misalnya kita ingin mencetak yang genap aja 0 sampai 50 ini. Ini semuanya. Saya ingin mencetak yang genap, stepnya nya 2 enggak kelihatan ya 0 sampai 20 aja. Jadi tiap iterasi variable i-nya akan ditambah 2. Jadi i ini adalah variable untuk e, Ngetrack iterasinya. Ini bisa kalian ubah apapun nih, x juga bisa apapun. Enggak masalah. Ini variable untuk iterasi keberapa nih? Terus indeks step bisa juga negatif, jadi decrement. Tapi awalnya harus lebih besar. Kalau nggak lebih besar, nanti nggak akan jalan nih. Loopingnya enggak akan jalan. Awalnya harus lebih besar. Misalnya dari 19 sampai 0. Nah, decrement. Jadi menurun. Ini step. Kalau stepnya nggak ada berarti uh, naik. Jadi stepnya satu defaultnya. Ini nggak akan jalan. Kalau mau stepnya negatif harus di tambahkan di parameter ketiga untuk fungsi range. Jadi for kemudian index in kata kuncinya nih for sama in. Kemudian kita pakai fungsi range. Oke ini contoh di tipe koleksi string, berarti nanti akan iterasinya 6 kali sejumlah panjang stringnya dicetak terbaris. Kemudian ini untuk tipe koleksi list, pakai kurung siku tiap elemen list dipisahkan dengan koma. Kemudian ini list, listnya disimpan dalam satu variable. Yang dicetak adalah persen hmm, di plus satu indeksnya persen s isi dari listnya indeks ke berapa jadi yang kurung siku ini indeks notasi untuk indeks misalnya saya punya kata ipb kayak gini untuk mengambil huruf P berarti kan e, karakter kedua. Tapi di sini di bahasa pemrograman indeks itu mulai dari 0. Berarti kita katakan karakter ke satu huruf P. Terus karakter pertama e, kata eh karakter pertama berarti indeks ke 0. Ini nanti I. Oke, okay, yang lebih panjang misalnya Institut Pertanian Bogor. Misalnya kita ingin ngambil yang Bogor aja. Ini jangan kata ada string aja deh, biar kalian. Misalnya kita ingin ngambil yang kata Bogor aja nih. Berarti kita harus hitung nih indeksnya berapa nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ambil yang 19. Ini dapat yang B. Terus untuk yang Bogor itu sampai berapa? Notasi indeks pakai titik 2. Sampai 24. Gitu. Tapi yang 24 nggak masuk. Jadi yang karakter yang masuk 19, 20, 21, 22, 23. 5 karakter. Ini untuk indeks. Jadi indeks ke berapa? Kalau ada titik 2 berarti range nih. Dari awal sampai akhirnya. Yang notasi ini. Ini notasi indeks. Kalau di sini ini notasi untuk list. Terus ini apa nih, D, hello world, oke ini yang persen ini format ya, nanti belum diajarkan ya, ada persen D untuk format integer, D itu desimal, persen S untuk format string. Untuk format print, misalnya saya punya uh, suatu nilai integer x sama dengan dua, terus ada suatu string, misalnya gram, coba saya ngeprint ini berarti 42 gram yang lain gimana contoh yang lainnya terus bisa juga kayak ini print pakai format jadi persen D untuk integer persen S untuk string dan persen kemudian variabelnya ada X dan stringnya. Sama juga sih ini bisa diubah nih ya kalau kalian bingung persen D hello world itu sama dengan kayak gini dan print kayak misalnya I nya nilainya 3 itu dulu ya di slide ini pakai format persen print persen D jadi persen ini format di dalam string nanti persen D akan diganti dengan suatu nilai hello dia mau ngeprint kayak gini kan ya send i jadi persen d ini placeholder nah nanti diganti dengan nilai i yang di belakang ini jadi tiga titik hello world ini bisa kalian ganti dengan kayak gini print i nya dulu terus separatornya ada tapi uh, dua baris nanti terus itu baru print yang hello world dua hello eh okay, jadi kayak gini n-nya n-nya enggak ada nah gini jadi dua baris nanti kalau nggak pakai format kalau yang persen D ini format jadi persen D ini nanti akan diganti dengan suatu nilai variabel nanti di formatting formatting berguna kalau mau ngeprint float jadi misalnya saya punya bilangan float uh, Y yeah, sama dengan 7,56 Misalnya di soal, dia minta floatnya di print uh, dua angka di belakang koma, berarti harus pakai format format untuk float persen F. Nf, nih, nanti sebagai string kemudian persen F ini nanti akan diganti dengan nilai G. Kayak gini. Nah untuk persen F, defaultnya dia 6 angka di belakang koma. Kalau mau dua angka di belakang koma tambahkan titik 2. Sen titik 2 F. 7,57. Nanti otomatis akan dibulatkan. Oke, ini untuk yang format string. Nanti kalau ada yang di LX biasanya minta formatnya dua angka di belakang koma pakai format ini. Titik 2F. Oke, itu aja. Ada pertanyaan untuk looping? Hmm. Belum, Pak. Belum, atau yang lain? Misalnya, bisa nyobain di online, nggak ya? Apa ya kemarin? Ya, saya lupa. Ripple. Saya contohkan di sini: "From Turtle Import, Bintang Forward, Seratus Terus, Eh, lupa saya." Ini ada library namanya Turtle. Ini untuk menggambar nih. Jadi ada visualisasinya. Terus coba saya cek dulu. Masih ada catatannya nggak ya Turtle? saya lupa nama fungsi-fungsinya nih untuk uh, nampilin gambarnya slide Python nah ini dan ya nih turtle ini untuk uh, menggambar jadi pakai library namanya turtle from turtle import bintang ini kopas aja nih Kemudian perintahnya ada forward untuk maju ke depan. Yang ini forward. Kemudian ada back untuk mundur sejauh D pixel dalam satuan pixel. Kemudian belok kanan, belok kiri dalam satuan derajat. Kalau sudah selesai yang ini dan Nah, itu aja dulu nih. Ini saya contohkan pakai turtle di forward berarti maju 100 pixel kalau udah dan nah, yang kayak gini aja nih hasilnya Nah kalau kayak gini aja kan nggak menarik nih Nah coba bikin segitiga segitiga berarti berapa nih beloknya nih berapa derajat segitiga 360 bagi 3 berarti 120. Berarti belok ke ke atas berarti kemana nih? Kiri ya. Kiri 120. Nah, ini cuma belok doang nih, belok di tempat tapi dia belum jalan maju. Terus untuk buat segitiga berarti tiga kali kan kayak gini. Nah, segitiga. Kalau di codingan jadinya 6 baris. Kalau 6 baris kan nggak efisien. Maka kita pakai looping. Before i in range 3, pick 2. aja. Nah, <tiga> itu fungsi dari looping. Oke okay, yang range ini kalian bisa tuliskan akhirnya aja. Kayak ini range 3 berarti awalnya defaultnya dia mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3 kali. Kalau udah sampai 3 i-nya akan keluar dari looping. Ini kalau kalian print i-nya nilainya harusnya 3. Ini dia gambar kemudian kita tutup. Kayaknya 2 ya. Oke, okay, kalau di range itu i-nya 2. Maksudnya enggak sampai 3. Jadi range 3 itu dia otomatis akan menghasilkan list isinya adalah 0, 1, 2. Beda dengan kalau kalian pakai while. Kalau while kan di plus-plusnya manual nih. Ana while? Nah, nih. Ini sila akhirnya nanti i-nya bernilai 5 nih. Kalau kalian print i-nya di akhir di sini karena di plus plus kan di plus satu terus dicek lagi ini jadi 5 cek ke sini salah maka i nya sudah ditambahkan satu dulu jadi untuk for itu selalu di dalam range nya nilai i -nya. ini berarti 0, 1, 2 kalau di while yang pakai manual increment nya maka ini nilai akhirnya adalah batas yang atasnya Oke, okay, terus ini kalian bisa lanjutin nih. Kalau segi empat gimana? Berarti empat kali looping. Kemudian besarnya mau berapa pixel sisinya. Misalnya, ya udah 200 aja, Biarin, terus beloknya okay, 90 derajat. Jadi, segi. Kayak gitu. Segi lima gimana? Segi lima gimana? Lima ya, lima kali. Kemudian beloknya, beloknya 360 bagi 5, 72, segi 5. Kalau mau bikin bintang gimana? Nanti bintang itu segi lima, tapi sudutnya dua kalinya. Nah, bintang. Eh, cobain aja nih yang turtle. Lebih make sense pakai looping di sini nih. Untuk contohnya, karena kalian bisa lihat hasilnya langsung nih. Nah, oke. Okay. lagi ya, udah mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan sampai sini, jadi untuk perulangan ada while untuk indefinite looping. Misalnya kalian suruh baca data banyak, banyaknya uh, belum tentu, tapi nanti ada suatu tanda, misalnya kalau inputnya min 1 berarti datanya sudah selesai. Itu pakai while. Kalau for untuk definite looping. Looping yang e, iterasinya sudah ditentukan di awal. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.